Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Blade yang terbaik. Before the episode, like this video and subscribe to my channel. And jangan lupa untuk subscribe channel Renos Bo dan Gaming Studio, link in description below. So hari ini kita nak review B170 Barry Puzzle King Random Booster Volume 21, iaitu Dead Diabolos. So kalau nak tahu adakah Dead Diabolos ini kuat, nak tahu, stay tune, tunggu selepasnya. So hari ini kita nak review Beyblade Berserker King B170 Beyblade Berserker King Random Booster Volume 21, iaitu Dead Diabolos. So seperti yang kau semua tahu, pada minggu lepas kita dah review Tempest Dragon dan sekarang kita review Dead Diabolos pula. Dan actually Dead Diabolos ni saya first prize bag untuk Random Booster Volume 21. But ini hanya fake ya, bukan Takaratomi ya. Ini fake version, iaitu Flame, jenama Flame version. Dan kepada sesiapa yang tak join lagi giveaway Beyblade World Springer, baik korang join sekarang sebab sikit lagi subscriber dia. Just 550 subscriber lagi. Baik korang subscribe sekarang dan share sekarang ya. Dan kepada sesiapa yang tak join, baik korang join sekarang, link in description below. So join sekarang. So kalau nak tahu apakah parts dia, jadi jom kita tengok parts untuk Dead Diabolos. Okay, so inilah parts untuk Beyblade B170 Beyblade Super King Random Booster Volume 21 Dead Diabolos. So kita akan bermulakan dengan Super King Chip Diabolos, iaitu Super King yang hampir sama macam World Springen, iaitu dia boleh ke right spin dan left spin. Caranya macam mana? Okay, kau just putarkan. Okay, ini dalam bentuk right spin. Kau just putarkannya. Ya, dia akan teruskan left spin. So okay, ini bentuk right spin dalam muka depan. Dan ini muka right spin ya. Dan ini pula left spin dalam muka depan. Dan kalau korang perhatikan betul-betul, ada satu gambar yang korang tak sepatutnya ada, yang memang tak sepatutnya ada dalam Beyblade ini, iaitu gambar Illuminati tambah Azazel. Okay, so saya akan mencuba untuk padamlah benda yang tak sepatutnya ada sebab ia mensyirikkan Islam. Ia bertentangan dengan Islam. So saya akan cuba padamkan. Saya akan cuba dan mencuba sampailah berjaya. Sebab bak kata patah, usaha tangga kejayaan. So sini kita ada ring dead ni. Kalau kau tengok dia punya designation, dia punya bentuk dan daripada segi rupa memang macam attacking punya bentuk. Dan saya hanya beli Dead Diabolos saja, tak beli Abyss Diabolos. Dan ring deck ni macam agak ringan agak. Dan kalau korang tengok yang warna purple ni adalah getah plastik lah. Dan ini hanya boleh pakai ke right spin sahaja ya. Seterusnya kita Chassis One Defense. So Chassis One Defense ni bukan Chassis yang paling ringan sekali ya. Dan ia merupakan single chassis. Double chassis. Tengok. Seterusnya kita ada D7. Sepatutnya kita dapat D4 dan kita dapat D7. So biasalah, Flame mesti ada yang salah. Dan D7 ni kita dapat 4 star. Seterusnya kita ada Frame Dagger, salah lagi. Sepatutnya kita dapat Frame Turn. Sorry, tadi ada message. Sepatutnya kita dapat Frame Turn tapi kita dapat Frame Dagger ke apa entah. Aduh. Dan seterusnya kita ada Driver Merge Dash. Tapi driver ni kita tukar ke Takaratomi punya sebab fake punya dah pecah. Sebab masa tu dia lawan dengan Tempest Dragon, tak sangka pula pecah. Biasalah fake kan, tak boleh tahan lama. So sebab tu lah kita tukar ke Takaratomi punya ya, supaya macam lagi kuat lah. Sebab kalau fake punya mungkin lagi lemah. So apa lagi yang kita tunggu? Jom kita pasangkan. Ambil dah ring dead, ambil dah Super King Chip Diabolos. Dan sparking. Dan ambil Chassis One Defense. Dan sparking. Dan ambil dah D7. Ambil dah Frame Dagger. Dan pasangkannya. Dan ambil dah Driver Merge. Dan so inilah dia Dead Diabolos.
One Defense 7 Dagger Merch Dash. So, apa lagi yang kita tunggu? Jom kita tunggu test minat test battle untuk Beyblade Dead Diabolos. Welcome to test spin untuk Beyblade Dead Diabolos One Defense 7 Dagger Merch Dash. So jom kita test spin untuk Beyblade Dead Diabolos. 3, 2, 1, go. Okay, so ini kalau kita buat dalam pelancar melegak ya. So dia macam like defense. Macam tu lah, macam tu lah. So apa kata kalau kita buat dalam rush lah ni pula. 3, 2, 1, go. Wow. So kalau dalam Russian dia agak agresif sikit dan kemudian dia ke defense ke. Sebab itulah mode balance kan. Dia mula-mula ke attacking, lepas tu stamina, lepas tu defense. Ya macam itulah. So apa lagi kita tunggu? Jom tengok test battle untuk Beyblade Dead Diabolos. Welcome to the test battle untuk Beyblade Dead Diabolos. So first battle kita akan melakukan dengan Beyblade Super Hyperion. 3, 2, 1, go. So nampaknya dia boleh jadi agresif. Tapi nampaknya dia mencuba untuk menyerang survivor. Dan ada serangan. Dan so nampaknya stamina dia boleh cepat berkurang. Sebab driver Mercedes-nya getah di mangkuk dia. Oh, so nampaknya Super Hyper menang dengan spin finish. Up next, Beyblade Dead dia boleh akan melawan dengan Beyblade King Helios. Itu one go shoot. Sungguh padu Beyblade King Helios. So King Helios menang dengan over finish. Up next Beyblade Dead dia boleh sekarang melawan dengan Beyblade Brave Valkyrie. 3, 2, 1 go. 3, 2, 1 Oh. Nampaknya Brave Valkyrie menyerang Dead dia pasang sungguh kuat. So Brave Valkyrie menang dengan spin finish. Up next Beyblade Dead dia baru suka melawan dengan Beyblade Mirage Fafnir. 3, 2, 1, go. Nampaknya nasib malang untuk Dead dia baru senang sangat terkena knockout. So Mirage Fafnir menang dengan over finish. Up next Beyblade Dead dia baru suka melawan dengan Beyblade Rage Longinus. 3, 2, 1, go. Nampaknya Rage Longinus agak ganas tapi agak ganas dan menggenas. Dan adakah Rage Longinus akan menang atau Dead Diabolos? So Rage Longinus menang dengan spin finish. Up next Beyblade Dead Diabolos akan melawan dengan Beyblade Varian Lucifer. 3, 2, 1, go. So nampaknya dia pun sudah mengganas kat sini. Tapi Velocifer pun hebat juga. Dan nampaknya Velocifer menang dengan spin finish. Up next Beyblade Dead dia boleh suka melawan dengan Beyblade Volspringen. 3, 2, 1, go. Nampaknya agak mustahil Dead dia boleh menang dengan over finish. So ini kemenangan pertama untuk Dead Diabolos. Final battle Beyblade Dead Diabolos akan melawan dengan Beyblade Tempest Dragon. 3, 2, 1, go. Okay, so. Tempest Dragon agak mengganas di sini dan Tempest Dragon menang dengan spin finish. So that's all for test battle. So what do you think guys about Dead Diabolos? Okay, so that's all for test spin dan test battle untuk Beyblade Dead Diabolos. Apa pandangan korang berkenaan Beyblade Dead Diabolos? So bagi saya Beyblade ini adalah Beyblade Super King yang paling sampah. Okay, so kenapa saya kata Beyblade Dead Diabolos ni adalah Beyblade yang paling sampah? Beslah pula paling ni. So kenapa saya kata Beyblade Dead Diabolos ni Beyblade yang paling sampah? Okay, last stop.
Okey, so kenapa saya kata dia Daulas ni? Oh, tercabut skru dia terbalik. Alamak. Aduh. So inilah akibatnya bila korang naik angin sampai membebankan bebek ya. So tercabut. So kita akan cuba pasang. So apa pandang korang berkenan dia boleh bagi saya bebek ini yang paling sampah sekali. Sebab dia tak kuat langsung tau. Dan stamina dia pun cuba habis dan dia menang dengan World Spinning tu pun nasib je. So don't buy that Diabolos because it's too new. Jangan beli, lemah. Kalau nak beli pun maybe Apes Diabolos maybe lagi kuat. So maybe sampai di sini sajalah video tak ini. If kau suka video, pastikan kau like dan jangan lupa subscribe. So hari ini nama sebuah gaming studio, link in description below. So assalamualaikum, bye guys.